gue cinta satu hati sama lo. Kenapa sih, Mar? Dulu gue cinta sama Mario, tapi Mario lebih milih lo. Dan sekarang Mario mesti lo rebut lagi. Ini gak ada hubungannya sama aku, kan? Mar, aku gak ada salah apa-apa sama kamu, kan? Ini salah gue. 30 juta, Bu. Iya. Ya Allah, mimpi apa saya semalam bisa dapat bonus banyak ini? Semua ini kan berkat kerja keras kamu. Cepat tangkap, masukkan sel. Siap. Oh, jangan pegang-pegang. Cepat. Mar, Maria, bangun. Nyonya, nyak kemana aja sih nyak? Kondangan. Kondangan pakai nangis? Iya, kondangan ke kantor polisi. Hah? Ternyata Bu Maya udah ngelaporin Mbak Belo ke polisi. Sekarang Mbak Belo lo ngedekap di tahanan. Astagfirullahaladzim, emang tuh perempuan ya, gak punya perasaan. Aduh nyak, nyak tenang ya, nyak yang sabar. Habis ini Mer mau ke kantor polisi mengurusin semuanya. Ya nyak ya? Hati-hati ya nyak pesan. Lo jangan emosi, ngomong baik-baik ya. Iya nyak, jalan ya nyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua ini disuruh Badai kan? Enggak. Justru gue kesini tuh karena gue gak tega lihat Badai menderita terus. Please Mar, tolongin gue. Hentikan penderitaan Badai. Demi gue. Lo masih inget kan? Gue pernah cerita tentang cowok yang lagi deketin gue. Cie. Kayaknya lo belum cerita sama gue. Siapa tuh? Gimana? Si Badai cemburu dong? Weh, bukan cemburu lagi. Mukanya dongkol banget, kesel pas ngeliat gue datang ke restoran mewah sama cowok keren. Emangnya tuh cowok kayak gimana sih? Kok si Badai yang menervous kayak gitu? Kalau menurut gue sih masih kerenan Badai. Dikit. Tapi emang cowok itu sih ganteng, keren, maco lagi. Said no, but I said yes. Then we go to separate ways. So many times that we have tried and realized it is the end. Nah. Aduh, ya Allah, gue nggak tahu apa-apa, Ra. Gue nggak tahu kalau Mario itu cowok yang lagi deket sama lo. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Yo, kalau mau ngomongin soal... Enggak, bukan masalah kantor atau masalah kerjaan. Tenang aja, ini masalah pribadi aku. Cuman minta pendapat kamu aja sih. Halo Bang Markus ini. Dia penjahat si Raja Tega. Kemarin aja nih, ada tahanan yang dipindahin dari sini ke rumah sakit. Gara-gara dia nih. Emang kenapa? Kupingnya digigit sampai putus. Aduh, kena tesen dong. Lebih parah lagi. Giginya Bang Markus itu nggak pernah digosok. Makanya dia kalau gigit, rabies. Mudah-mudahan tuh gondorowo tidur terus. Kalau bisa sampai malaikat Israfil tiup trompet. Kiamat dah. Biar dia kagak sempat lihat gua. Gua denger-denger lu masuk ke sini karena ngebacok orang pakai golok ya. Wah, hebat bener lu. Oh, iya dong. Markum. Gua ini anggota kapak api. Satu angkatan sama Roti Gambang. Jadi error begini.
Gara-gara lapar kali ini. Woi, berisik lo! Lo siapa? Bang. Jangan, Bang. Dia masuk ke sini karena ngebacok orang. Katanya sih, dia dari geng Kampak Api. Angkatan Roti Gambang apa? Ya gitu lah. Ya. Kayaknya gue pernah kenal lo deh. Kita kan pernah satu grup. Satu grup? Lo kan yang mutilasi macan-macan di kebun binatang? Bener lo! Itu gua tuh. Gua bertarung sama 3 macan. Gila gak lo? Dalam waktu 5 menit gua lumpuhin tuh 3 macan. Beneran, Bang? Ya bener. Lo mau coba? Enggak, Bang. Anda. Padahal aku udah pikir untuk tidak menjatuh cinta lagi semenjak pernikahan aku gagal dulu. Tapi kenyataannya aku gak sanggup. Bukan cuma kamu aja kali, Yo, yang gak sanggup nolak jatuh cinta. Apalagi perempuannya menarik. Enggak. Aku justru pikir kamu lebih cantik daripada dia. Tapi dia beda. Aku langsung jatuh hati pada dia. Terus kamu ngejar dia? Aku gak bisa menahan diri. Aku pernah mengungkapkan perasaan cinta aku di depan orang ramai. Mariam bilang apa? Kamu kenal dia? Iya benar, dia Mariam. Mudah-mudahan apa yang udah kamu lakuin gak sia-sia ya, yuk. Terus terang aku masih ragu. Ya itu emang udah resiko kamu. Karena bukan cuma kamu aja yang terperangkap untuk meraih cinta seseorang yang kamu kagumin. Seperti juga aku. Maaf, Mbak. Ibunya nggak ada. Lagi piknik ke Singapura. Yang bener, Mbak? Iya, katanya sih ibu mau ngilangin suntuk, Mbak. Itulah semenjak Mas Badai minggat dari rumah ini. Resek. Kayaknya Bu Maya emang sengaja menghindar. Main kabur aja setelah laporin Babe ke polisi. Aduh. Maaf ya, Mbak. Saya permisi masuk dulu. Assalamualaikum, Mar. Waalaikumsalam. Dai, lo tau gak? Halo? Halo, Dai? Aduh, lobet lagi. Rumah bawa casan. Ada apa ya? Kok Mariam kayaknya marah-marah? Mariam tahu banget kok. Aku begitu bahagia saat aku bisa lupain Badai dan nemuin cowok yang aku anggap bisa bahagiain aku. Tapi kenyataannya, aku kembali lagi terpuruk. Kamu pernah menyatakan perasaan cinta kepada dia? Sayangnya, aku terlanjur tahu kalau dia mencintai gadis lain. Apa kamu kenal gadis itu? Atau sebaliknya, dia mengenal kamu?
Sangat. Dia... Kenapa dimatiin sih? Mana tadi telepon diputus? Tega aja kalau sampai dia ngebiarin babi masuk penjara. Mau dimatiin. Maunya apa sih tuh orang? Yeah!
Balikin handphone ibu-ibu tadi, buru. Iya, ampun. Ini. Gak ada kerjaan banget sih lo. Cari masalah aja. Gue lagi kesel nih, abis lo jadi pelampiasan gue. Jangan. Yah, lo lagi. Lo yang pernah nodong gue kan? Sorry mbak, terpaksa gue lakuin ini. Karena gue gak ada kerjaan. Alasan. Cepetan lo pergi dari sini. Sampai lo jamret lagi, gue abisin lo. Pergi dari sini. Buru. Iya, lama nih. Eh, kalau bebas nanti, lo ikut gue jadi rampok. Jangan dong, gue udah insap tuh. Hah, insap? Sejak kapan insap? Nama lo siapa? Mar. Waduh, kalau gue sebutin nama beken gue, bisa runyam ntar sama si Gondorowo nih. Mar siapa? Apa nama depan lo ada Marnya? Kayak gue, Markus, dia Marconi. Markisa. Nama buah aja. Ya gitu deh. Ntar kalau kita gabung kan jadi trio Marimar. Enggak? Keren ya, Trio Marimar. Makan. Hah? Kok makanan gue habis? Nah, lu lagian juga. Makan kan sekali telan lu, makanya habis. Masa sih? Marconi, nih makananmu. Sini. Sini. Ini punya lo. Dari talo. Nih, gua kasih nih, tuh. Enak tuh, vitaminnya banyak. Cabe. Pedes. Bukannya kasus ini udah diselesaikan secara kekeluargaan, Pak? Tapi kami belum menerima laporannya. Aduh beneran, Pak. Babe saya tuh udah tanggung jawab. Semua biayanya babe saya yang tanggung. Babe saya juga udah ngurus dia sampai dia sembuh. Badai sendiri sebagai korban gak masalah kok. Dia udah beraktivitas kayak biasa sekarang. Selama Bumanya belum menyambut aduannya, maka Pak Markon tetap akan kami adakan penyidikan. Sampai batas waktu yang ditentukan, apabila laporannya belum dicabut, berkasnya akan kami limpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya diproses di pengadilan. Aduh, kenapa jadi panjang gini sih? Supaya tidak berkepanjangan, silakan Mbak menghubungi keluarga korban untuk mengadakan kesepakatan damai. Iya, saya ngerti, Pak. Terus, kapan saya bisa ketemu sama babe saya? Silakan besok pagi datang pada jam besok. Baik, Pak. Nama lo siapa tadi? M. Rogers. Roger? Kalau nggak salah nama lo ada, depannya ada Mar-nya gitu. Marki? Atau Markisa gitu, kayak nama buah. Markisa. Ngaco aja masa gue dikatain buah-buahan. Lah, lo bilang barusan nama lo Roger. Itu kalau digabung. M. Rogers. Markisa Rogers. Gitu. Tolol. Lo kalau nggak salah Marconi ya? Marconi. Itu bukannya Markus? Gue yang Markus. Oh jadi tukar-tukaran nama. Oh, keren juga tuh. Entah gue tukar-tukaran nama sama Kapolsek. Dan dia di penjara, gue jadi Kapolsek. Keren gak tuh? Alah, mau masih di gue, ini bagaimana ini? Depan aku kawin.
Ya Allah, berilah ketabahan kepada istri dan anakku, ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Berilah ketenangan dan kesabaran kepada suami hamba, ya Allah. Lindungilah ia dari segala macam fitnah. Lindungilah ia dari segala macam mara bahaya, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan hamba, ya Allah. Berilah ketenangan dan kesabaran kepada suami hamba yang tengah keuji ini, ya Allah. Lindungilah suami hamba dari segala mara bahaya, ya Rahman. Hanya kepada Engkau lah aku berlindung, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon. Hanya kepadamu hamba meminta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mbak! Astagfirullahaladzim. Kong mana, Mang? Ada di dalam. Lagi sarapan sama... Ah, kelamaan. Waduh. Kenapa tuh si Mariam? Ada masalah kayak ini. Oh, lo di sini. Kebetulan, gue minta lo jelasin sama gue soal Babe. Emang Babe lo kenapa? Nyokap lo ngelaporin Babe gue ke polisi. Hah? Hah? Yang bener, Mar? Iya, Kong. Lo gak usah pura-pura bego deh. Gue tahu. Lo tahu kan soal ini? Gue sama sekali gak tahu soal ini, Mar. Demi Tuhan, gue gak tahu. Semalam, waktu lo nelfon, HP gue lowbat. Lagian lo tahu kan, gue gak mungkin setega ini. Kok bisa sampai ke kantor polisi? Bukan urusannya udah selesai? Nyokap lo ngelanjutin kasus ini ke polisi. Dan kalau tuntutan itu nggak dicabut, berkasnya bakal dilimpahin ke kejaksaan. Tega banget sih lo. Oke. Gue akan paksa nyokap gue buat cabut laporannya. Percuma. Nyokap lo lagi berlibur ke Singapura. Jadi lebih baik lo ke kantor polisi dan lo selesaiin kasus ini. Yaudah, kita sekarang ke kantor polisi. Gue akan cabut laporannya. Enggak kita, lo aja sendiri. Gue mau nenangin nyokap gue dulu, nangis dari kemarin. Tapi Mar, lo harus percaya. Gue sama sekali gak tahu soal ini. Ada lu, kita ke kantor polisi aja bareng buat cabut berkas perkara Babe lu. Sorry ya, Dai. Gue udah enggak apa-apa. Maaf. Kalau bawa mobil hati-hati dong. Abangnya enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa kok. Kebetulan buat bayar kesalahan lo, lo harus nganterin kita ke kantor polisi sekarang. Iya, Mbak, tapi maaf ya, saya lagi lemes banget. Mbak aja yang bawa ya. Ya udah, yuk. Abang. Taruh makan gak nafsu, Bang. Di tanah abang makan apa? Abang tidur juga pasti dikerebutin sama nyamuk. Belum lagi kalau nanti dipukulin sama tahanan lain. Gak redo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kebo. Kalau aja gue laki udah abis pala lo gue kemplangin pakai batu, tau gak? Tenang, Pok. Tenang. Nyebut, Pok. Salah saya apa? Lu pake nanya salah apa sama gue? Lu punya otak kagak? Pikir sama lu sendiri. Aduh, Pok. Tenang dulu, tenang. Kemarin-kemarin
masih bisa tenang ya. Sekarang kagak bisa lagi lo, gue abis, gue bejek lo. Ya ampun, Pok, tenang dulu kenapa? Tenang. Laki gue masuk penjara ngebacok orang gara-gara lo, tau gak lo? Hah? Masuk penjara? Kantor polisi mana, Pok? Kagak penting kantor polisi mana ya. Yang pasti nih urusannya bakarunya kalau sampai laki gue masuk ke pengadilan, tau gak lo? Hah? Swear, Pok, tenang. Semuanya bisa diatur. Semuanya saya yang ngurus. Soalnya kan si Markum teman saya sejak kecil. Ya, sampai tahu saya juga bisa dipungut jadi mantu. Eh, dasar lu kagak punya otak, bantet lu ya. Ngaca dong lu. Taruh. Tapi lu benar mau ngurusin? Benar gak lu? Swear, Pok. Saya yang ngurusin semuanya. Iya, itu semua bisa diatur. Sebentar ya, Pok ya. Halo? Halo? Pak pengacara, kemana aja? Iya, ini ada kasus baru nih, Pak. Tolongin saya ya. Nih, dari pengacara nih. Ditangkapnya di kantor polisi mana? Dekat jembatan layang. Oh, iya, iya. Jam berapa? Jam 2 abis lohor. Iya. Halo? Di kantor polisi dekat jembatan layang. Iya, jam 2 siang. Hah? Namanya Markum. Teman saya, Pak. Iya, ya. Makasih, Pak, ya. Tuh, kan. Selamat pagi, sayang. Hari ini aku happy banget. Begitu aku bangun pagi hari ini, merasa beda banget. Emang kamu pikir aku enggak? Apalagi pas aku sadar di luaran sana ada kamu yang sayang banget sama aku. Semalam aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Ini sebuah anugerah buat aku. Makasih ya, Yok. Aku bahagia banget. Oh iya, Ra. Tapi ada satu masalah. Aku harus selesaiin masalah ini dulu. Gimana kalau ngobrolnya ntar siang aja sekalian kita makan? Aku kayaknya nggak bisa makan siang ya. Masih ada meeting intern. Next time aja ya. Atau I'll talk to you later. Oke? Oke. Hati-hati ya, hampir nyelakain orang. Oh iya, makasih ya Mbak. Bang, sekali lagi maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok. Gue juga minta maaf ya. Kalau kau nggak cerita juga, gue nggak tahu kalau lagi sakit. Nggak apa-apa Komar, namanya juga hilaf. Lagian lu harus tahu dong, gue kan nggak mungkin nyakitin babe lu. Sementara, gue sayang banget sama anaknya. Apaan sih lo, lagi sakit sempet-sempetnya colongan. Kenyataannya kan gitu. Ah, nggak usah dibahas, masuk yuk. Ganteng banget sih tuh cowok. Udah, nggak usah dipikirin yang di luar sana. Lo tau nggak, gue mikirin apa? Wow, mikirin apa lo? Lagi mikirin kita nih. Sama-sama namanya depannya ada Mar. Sama-sama pelupa. Sama-sama di sel lagi. Senasib kita nih. Tos dulu kita dong. Yang namanya Markus ada besutan. Siapa yang bernama Markus? Sam Markus, Pak. Saya apa lo ya? Yang namanya Markus. Jadi bingung gini. Gua Markus, lu Markoni. Nah, yang lagi tidur itu Markum. Istri Anda datang membesuk.
tolong ingatin istrinya jam besuk hanya sampai jam 11 ya. Iya, Pak, makasih. Terus. Aduh. Ya yang Saro, kangen gua. Ya yang Saro. Ya yang Saro. Aduh, ini lagi lu, Markum. Masa lu lupa sih, ah? Halo, yang Saro. Eh, Bapak. Si Bapak jangan suka ngomong sembarangan ya. Saya mah punya suami. Aduh, Pak, ini bagaimana nih, Pak? Ini yang bener yang mana, yang salah yang mana sih? Pak, kalau gitu diundi aja ya. Kan jadi tahu nih bini siapa. Si Bapak suka sembarangan aja. Saya mah punya suami, Pak. Namanya juga Pak Markus. Oh, Markus. Itu teman saya. Pak, gimana sih ini, Pak? Ya, namanya juga, Pak. Beda-beda tipis, Pak. 11-12. Bu, suaminya siapa namanya? Kang Markus. Kalau begitu, kita tunggu di ruangan lain ya. Silakan, Bu. Laku banget, ya, yang Saro. Maaf, Pak Markus. Ada keluarganya, Pak. Babe! Aduh, Mariam! Cepetan, keluarin gua dari sini. Iya, Be. Badai lagi cabut tuntutan mamanya. Jadi abis ini Babe bisa pulang ya. Oh, alhamdulillah. Udah gua udah betah di sini, Mariam. Makanannya nggak ada semur jengkol. Tapi sebelum pulang, Babe harus tanda tangan surat pencabutan dulu, baru bisa pulang ya. Ya udah, terserah lu deh. Mau apa, mau tanda tangan, mau apa. Yaudah, yuk. Mari, Pak. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Pak, Markum bisa keluar. Asal yang ngelaporin, menarik laporannya. Begitu kata pengacara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyak. Nyak Tiara. Nyak, masalah udah beres. Tadi saya udah teleponan sama Mariam. Bener, Nek? Tapi saya nggak ngobrol banyak sih, Nya, sama Mariam. Soalnya dia lagi sibuk ngurusin surat pembebasan sama Badai. Oh. Pok, saya nerusin omongan yang tadi, Pok. Hei, Bantet! Cepetan! Lo mau ngomong apaan lagi? Saya disuruh pengacara saya nanyain statusnya Markum. Agak usah, ya. Lo diri aja di situ, gua ambilin air. Waduh, Pok. Nggak usah, Pok. Nggak usah ngerepotin saya, Pok. Mpok udah susah. Kagak, gua kagak repot, ya. Kalau cuma air seember doang buat siram lo. Waduh. Jangan, Pak. Saya permisi, Pak. Cepetan lo minggat dari sini. Iya, Pak. Nyak, itu siapa? Oh, itu Neng. Tuh, orang kagak tahu diri. Masa ada tua bangka yang nyebenin si Mariam? Alhamdulillah. Untung aja gue nggak keterusan di situ. Selama masih ada Badai, nggak mungkin Bapak masuk penjara gara-gara Mama. Sekali lagi mau minta maaf ya, Pak. Mudah-mudahan nggak terulang lagi. Jangan dong. Jantung Babe juga udah deg-degan di dalam. Mar, gue duluan ya. Gue masih ada kerjaan nih. Bukannya lo lagi sakit. Mendingan istirahat kali. Nggak apa-apa kok. Lo tahu kan, gue ngelakuin ini buat siapa? Mudah-mudahan sih gue nggak GR. Iya, Day. Mendingan istirahat. Pintu rumah Babe terbuka khusus buat lo. Kapan aja lo datang, ya? Terima kasih, Pak. Tapi sayang, kesempatan kayak gini kalau dilewatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy ya? Tuh baru cowok, tuh. Pulang yuk. Ibe. Beh, itu kantor polisi. Balik lagi. Wih, asal. Kamu masih di sini? Kamu ngikutin aku? Iya, tadi aku balik lagi. Abisnya aku khawatir banget sama abang. Abang yakin naik angkot? Oh iya, dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol aja. Kenalin, nama aku Amel. Badai.
Ya udah, aku antar pulang aja yuk. Nggak usah, rumah aku deket kok. Ya ampun, kok dada abang berdarah, bang? Pokoknya saya nggak mau tahu, abang harus saya antar. Saya udah bersalah, bang. Saya udah nyaris nabrak abang. Ayo, bang. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Saya Tante Maya ngelaporin Babe Markum. Bukan Tante Maya dekat sama Engkong. Ya, itu sih cuma trik dia aja. Kalau gua nggak modalin juga, nggak bakalan dia mau deket. Astagfirullah. Maksud gua itu, untung deh si Badai gua paksa mau nginep di rumah gue. Kalau kagak, bisa-bisa si Markum bisa kelamaan nginep di penjara. Bisa-bisa jadi cuk deh. Babe bisa aja. Emangnya telur nyamuk apa ya laki saro, Be? Yayang Saro! Abang bebas! Mana Yayang Saro? Abang! Yayang Saro! Itu bini lo, no. Ini si Tiara. Baru berapa hari di penjara udah lupa sama bini lo. Waduh, macan tinggian. Tahu abang, gimana sih nggak kangen apa Mas Saro? Ini jantung Saro udah mau copot, abang masih nggak kenalin juga. Ulang lo. Kayak tip aja di rewind. Yayang Saro! Minggir dong, ah! Iya, tuh! Yayang Saro! Abang! Abang, miss you juga. Ada juga kangen banget sama abang. Cendong! Cium tangan gue dulu nih. Sorry, bro. Iya, abang kangen. Hey Meti, siapa nih orang punya you, ha? Ai sudah lama nunggu you sampai ai dilalerin. Siapa nih, Met? Oh, ini guru musik ai, bang. Namanya Bang Elvis Lupisley. Bang, kenalin, ini Alvin, temen Aye. Oh, no. Alvin, you know? I dari Paris. Dan I juga lahir di Paris. Paris panjang apa, bang? Pantes namanya diulang-ulang. Kayak anak Cibaduyut. Apa you kata? Cibaduyut? I tidak tahu Cibaduyut. Yang I tahu, Citayem. Mandi kipe you. Yaudah deh, Matt. Gue langsung cabut aja ya. Sebenarnya lo mau kursus apa mulai sirkus sih? Hah? You kata sirkus? Ai bukan sirkus, tapi ai the bush. Yaudah ya, Matt ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Matty, maaf. Kok you mau sih diboncengin sama tuh cowok? Huh? Emang kenapa, bang? Lagian kan Matty nggak bersentuhan. Matty batasin kok pakai tas. Oh iya. I know. Tapi ai nggak srek sama tuh cowok. Huh? I know happy. Ai nggak suka kamu diboncengin terus sama tuh cowok karena nanti bibir you jadi menyon dan vokal you jadi kusut semraut kayak benang. Begitu. Tahu abang, abang bawel. Hey, Meti. Aja Gi. Aku bentar lagi mau ke kantor temen. Abang usir aku ya. Aku enjoy kok di sini. Lagian kalau nggak ada abang kan juga ada Boncos yang bakal nemenin aku. Boncosnya mana? Ya lagi aku suruh belanja. Belanja? Belanja buat kebutuhan abang sehari-hari. Mel, aku nggak butuh pemberian kamu. Kamu nggak usah repot-repot kayak gini. Aku sama sekali nggak merasa direpotin sama kamu. Aku tuh ngelakuin ini semua ikhlas. Kamu jangan marah dong. Ya udah deh, aku mau mandi dulu. Sebaiknya kamu pulang dulu ya. Iya, ntar pasti aku bakal pulang.
jelek sih? Heh, lo tuh gak denger ya? Udah di reject juga masih aja ya sering-sering nelpon. Suara perempuan?